berjumpa kembali dengan channel Rumah Blaser Sidoarjo. Di kesempatan ini, saya akan memberikan review khusus mobil dagangan Rumah Blaser Sidoarjo. Seperti apa mobilnya dan keadaannya bagaimana? Agar tidak penasaran, kita langsung aja mereview menuju ke lokasinya. Let's go! Baik, untuk saat ini saya akan mereview mobil dagangan Rumah Blaser Sidoarjo. Mobil Blaser Dewase LT tahun 97. Tapi kondisinya ini benar-benar luar biasa ya guys ya. Tampilannya luar biasa karena seperti mobil baru ini. Kita barusan melakukan cat ulang. Cat ulang, kemudian pengecatannya juga sangat bagus. Biaya seputar 5-6 juta pengecatannya. Untuk headlamp, kita sudah ganti headlampnya dengan headlamp yang baru ya, kelihatan lebih kinclong sesuai dengan catnya sudah baru juga. Kemudian bagian cup kita beri deflektor depan baru juga. Bumper kita pasang bumper yang punya Montera, dimana bumpernya lebih bagus ya karena terbuat dari besi. Dan untuk ban sama pelek ini, supaya tampilan lebih keren, lebih tinggi, ini saya pasang pelek Fortuner ring 17 dengan ban yang masih kondisinya 90%, jadi masih sangat-sangat bagus. Bagian belakang saya beri tambahan ini ya, logo Sprolet baru ya, logo Sprolet kita pasang baru karena cat baru, jadi tampilannya seperti mobil yang masih baru keluar ini tahun-tahun ini gitu ya. Kemudian untuk kaca film kita sudah perbaru juga, kaca film ini yang bagian tengah sama belakang 80%, yang bagian pintu, kaca pintu driver 60, terus bagian kaca depan kita pasang 40. Itu tampilan secara keseluruhan ya, dari sisi eksterior sangat istimewa. Kemudian kondisi mesin halus, AC dingin, dan kondisi surat-surat lengkap pajak hidup. Nih, untuk interior saat ini masih kita pakai interior yang punya aslinya ini, yang punya Dewase LT Luxury Touring, di mana ada panel kayu mewah dan lain-lain untuk door trimnya. Untuk joknya masih ori pakai bawaan mobil ya tahun 97. Nah, ini lebih istimewa lagi sih sebenarnya. Kalau di backlit MBTEC warna perpaduan kuning sama hitam. Bisa dikondisikan apabila harga cocok ya. Nah, ini lampu masih nyala pada saat ini, pintu dibuka. Jadi secara keseluruhan mobil siap pakai dan siap meceng. Ya, tampilannya seperti ini guys. Wah, keren. Untuk ini saya tawarkan murah saja dengan harga 50 juta masih nego bensin. Ya, 50 juta nego siap pakai. Siap pakai ini. Ah, sementara itu yang bisa kami sampaikan, semoga berjodoh dengan Anda yang mencari mobil yang siap pakai dan siap meceng maupun siap touring. Demikian, salam satu aspal dari saya Rumah Blaser Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.